Polres Langkat menggelar acara pisah sambut Kapolres Langkat dari pejabat lama AKBP Dede Rojudin kepada pejabat yang baru yaitu AKBP Dede Indrianto. Acara pisah sambut tersebut dilaksanakan di lapangan futsal Daradaksa Mapolres Langkat, Sumatera Utara. Untuk selanjutnya, AKBP Dede Rojudin dimutasi menjadi Kasubag Bin Ops Bak Ops Korbrimob Polri Kelapa II Depok, sedangkan AKBP Dede Indrianto sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Batubara. Pisah sambut diwarnai dengan haru baik dari masyarakat dan para personil Polres Langkat saat AKBP Dede Rojudin memberikan kata sambutannya. Pada kesempatan tersebut, AKBP Dede Rojudin memohon diri kepada seluruh personil dan masyarakat Langkat atas berakhirnya masa tugas dirinya sebagai Kapolres Langkat. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan serta bantuan dalam melaksanakan tugasnya kepada semua pihak selama ini. Sementara AKBP Dede Indrianto, Kapolres yang baru mengucapkan terima kasih atas sambutan yang ramah dari seluruh unsur Forkopimda, wartawan unit Polri, lapisan masyarakat serta personil Polres Langkat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.